Jadi terkait dengan lot sudah. Nah, sekarang kita bahas target. Kenapa harus kita bicarakan terkait dengan target? Biar kita nanti juga tidak over ya. Banyak teman-teman trader yang jatuh satu karena over target. Salah satunya adalah over target. Yang kedua adalah over transaksi. Yang ketiga over lot ya. Ini bisa menjadi penyebab hancurnya trading kita. Over target artinya kita mentargetkan di luar dari yang realistis, yang pertama. Yang kedua, di luar dari kemampuan kita. Kalau kita memikul beban 1 kuintal saja tidak bisa, apalagi dikasih 5 kuintal. Itu logikanya begitu. Kalau 1% sehari saja kita tidak bisa bertahan dengan baik, tidak bisa konsisten dengan baik di sana. Artinya tidak bisa secara terus-menerus kita lakukan. Kita dapatkan dengan angka-angka yang mendekati angka ini, apalagi dengan target 5% sehari. Tambah kacau lagi. Karena semakin tinggi target itu, semakin tinggi pula tingkat kerugian. Semakin besar pula potensi kita rugi. Maka target ini betul-betul harus kita perhatikan ya, biar kita nanti benar-benar bisa bertahan di sana ya, benar-benar bisa konsisten ya. Meskipun tidak angka yang sama, ada kalanya target itu tidak harus kita capai, tidak harus kita dapatkan persis dengan target, tetapi minimal mendekati ya. Oke, kita bicara dengan target. Ada target yang realistis, ada target sesuai kebutuhan. Lah kok bisa gitu? Target yang realistis ini sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan skill kita. Yang kedua adalah wajar. Maka realistis ini saya sering sampaikan, satu bulan itu antara 5 sampai 20% per bulan. Ini realistis. Yang kedua, kebutuhan tadi ya. Ada realistis, ada kebutuhan. Realistis ini 5 sampai 20% ini kita harus uji. Yang ini yang tingkat kewajaran. Maka sesuaikan dengan skill kita. Kalau skill kita ternyata satu bulan bisa 40% misalkan, ya tidak masalah. Artinya ini skill. Karena kalau satu bulan 5 sampai 20% ini, kalau dihitung hari, ini hanya 0,25 sampai 1%. Dan ini kecil. Untuk mereka yang sudah berpengalaman, sudah punya skill, ini kecil sekali. Bahkan bisa, bahkan teman-teman yang dari Jemberan itu satu hari jarang yang 1%, bahkan lebih dari 2%. Ada yang 5%, ada yang 4%, dan itu bisa rutin. Kenapa kok bisa? Karena jam terbangnya sudah tinggi, sudah banyak pengalaman di sana, jatuh bangnya sudah banyak, sudah bisa menemukan formulanya sendiri. Sudah bisa menemukan formulanya sendiri. Bahkan kalau di-share ke kita, hampir tiap malam itu di-share ke kita ya, Pak, terima kasih ini sudah dapat sekian, sekian, sekian. Kita ikut senang saja ya, bukan saya terus minta jatahnya enggak ya. Kita ikut senang saja, jadi ada manfaat yang bisa diambil untuk keluarganya. Lebih besar dari yang dia dapatkan dari kerjaan rutinnya. Walaupun tetap komunikasi, mungkin ada kurang nyaman, kurang yakin, biasa komunikasi ya. Ini kira-kira seperti ini, benar apa enggak ya? Biasa kalau komunikasi ya. Bukan berarti saya menuntun enggak. Saya tetap memberikan banyak alternatif pertimbangan ya. Selanjutnya nanti keputusan pada mereka. Yang kedua, target ini sesuai kebutuhan ya. Kebutuhan hidup, kebutuhan yang menjadi dasarnya. Misalnya ada kebutuhan untuk makan, kemudian untuk tabungan, ada untuk kebutuhan lain-lain ya, atau misalkan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pokok, kita hitung semuanya. Kita hitung semuanya, normalnya berapa misalkan. Kalau sekarang gaji kerja gaji 5 juta misalnya. Kita bisa buat target sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita 1 bulan 5 juta, kita bisa buat misalkan 10 juta. Artinya ada target sesuai kebutuhan kita, tidak masalah begini ya. Tetapi nanti sesuaikan dengan
kemampuan kita juga ya, kemampuan modal dan kemampuan skillnya. Ini ilustrasinya, yang pertama kita bisa gunakan target yang realistis sesuai dengan kemampuan kita juga ya. Kita bisa uji dengan 0,5% dulu, kira-kira nanti bisa mendapatkan enggak ya. Fokuskan pada sistem yang kita buat. Jadi kita fokus pada proses, bukan fokus pada targetnya. Prosesnya itu apa? Prosesnya itu yang nanti analisa, mengamati, melakukan simulasi, baru kita lakukan entry ya. Begitu entry, kemudian target per transaksinya bagaimana, target harian kita berapa, lihat kondisi marketnya, masih memungkinkan apa enggak. Karena ada kalanya target itu juga nanti tidak bisa dicapai dengan maksimal, ada kalanya berkurang, ada kalanya lebih bahkan. Intinya ada batasan juga di sana. Kenapa kebutuhan, kenapa target ini dibatasi juga ya? Harusnya target ini kan lebih besar. Nah, karena jawabannya tidak seorang pun tahu batas kenaikan dan penurunan pasar itu sampai di mana. Kalau kita tidak batasi, maka yang terjadi adalah haus profit. Hari ini misalnya saya dapat profit $100 dengan cepat, misalkan kita hanya dalam hitungan menit profit $100, hanya satu kali transaksi. Berpikir dalam kepalanya, wah ternyata mudah sekali ya dapat $100. Ini baru berapa menit. Kalau nanti saya ambil lagi, saya ambil berapa menit berikutnya, 3 kali saja sudah 300. Dihitung dikalkulasi ya, sudah 4 juta lebih. Wah, kerja apa ini? Begitu sudah mikir begitu. Nah, kalau kita tidak batasi, kalau kita tidak punya target, nanti akan haus dengan profit karena mudahnya mendapatkan keuntungan. Dalam trading itu, apalagi dalam trading forex itu, tingkat leverage itu bisa besar sekali, akselerasinya cepat sekali. Sehingga kalau kita terlena di sana, kita hanya fokus pada pasar yang seolah-olah itu mudah ya, seolah-olah bisa menjanjikan, dan kita sebenarnya sudah dikasih profit yang lebih, kita masih kurang. Masuk lagi posisi lagi. Yang kedua kalinya masih bisa. Masih profit walaupun sempat rugi tapi profit. Kalau kita tidak batasi, maka terus akan bergerak terus. Dia akan melihat pasar itu selalu berpotensi. Yang ada apa? Yang ada nanti akan terus-menerus begitu. Satu saat kemampuan kita terbatas ya, kemampuan pandangan, kemampuan menganalisa, dan tenaga kita akan mulai berkurang. Dan itu akan menyebabkan logika kita akan mulai bergeser, mulai berkurang. Sehingga dalam menentukan titik entry nanti bisa salah. Yang terjadi, begitu kita masuk lagi, buy misalkan, marketnya naik sedikit saja, habis itu turun panjang. Habis turun ini tidak diapa-apakan, karena pengalaman yang tadi, floating minus tadi, kembali lagi. Tidak disangka, ini terus bergerak ke bawah, terus ini. Habis sudah. Profit yang 200, ini selesai, bahkan bisa lebih. Ini kalau kita tidak punya target, sehingga kalau tidak ada target di sana, akan haus. Kalau target sudah terpenuhi satu hari, walaupun hanya satu kali transaksi, maka tutup. Tutup laptopnya, tutup HP-nya, selesai. Kita cari kegiatan lain. Itu untuk menenangkan diri kita, biar kita terbiasa. Biar kita tidak hanya fokus pada profitnya.